Masih di Buletin Jawa Timur, pemirsa Basnas Pusat bersama dengan Kementerian Agama melakukan kegiatan manasik zakat di Universitas Negeri Islam Tulungagung. Kegiatan ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan merupakan pilot project untuk mengumpulkan zakat yang digunakan untuk kegiatan sosial. Kegiatan manasik zakat dilakukan di Aula UIN 1 Arif Mustaqim Tulungagung pada Kamis lalu. Kegiatan yang diikuti oleh kalangan akademisi, aparatur sipil, serta guru agama ini merupakan salah satu program dari Basnas Pusat untuk memberikan pemahaman tentang zakat. Selama ini zakat diidentikan dengan zakat fitrah saat hari raya, padahal fungsi dari zakat sangat luas. Di antaranya zakat penghasilan, zakat pedagang, petani, bahkan zakat profesi. Manasik zakat merupakan salah satu terobosan dalam pengumpulan zakat yang nantinya digunakan dalam kegiatan sosial. Karena potensi zakat di Indonesia bisa mencapai 300 triliunan rupiah. Jadi kita ingin meningkatkan literasi, pemahaman masyarakat Indonesia tentang zakat. Yang kedua adalah bagaimana Basnas dan segenap jajaran Basnas Indonesia dan LAS ini mempermudah akses untuk membayar zakat bagi masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.